Orang Medan gitu loh dek, kalau ngomong dek Mangkasa tuh apa ya? Kayak bentak-bentak tapi memang tapi gitu. emang gitu. Gila semua. Bagus loh itu, jangan ganteng kelihatan dari sini. Ganteng. Oh, awas akan mati orang ini aja. Oh, ganteng dia. Seandainya anakku kayak ngene kok ya seneng aku. Iya toh? Masjid terus agane. Aku sudah punya uang banyak, aku pengen punya anak banyak, setahun anak, setahun anaknya. Yakin? Yakin. Siapa yang punya anak? Bakal hartaku sebanyak tidak. Kayak siapa itu sih? Siapa itu yang? Gadek. Enggak lah. Apa Paris? Enggak. Parisnya satunya lagi nih Ramadhani itu. Alah. Mungkin anakku langsung setiap tahun aku mana. Iya. Sampai benar-benar tuh habis masa beranak ya. Banyak orang berarti bedanya apa? Ya mungkin sama ada perbedaannya lah. Iya, kadang gitu aja. Apaan sih kamu yang gak gitu? Yakin. Megang rekor dunia. Kenapa bisa ya diomongin gitu sekarang? Kami terlihat. Dicepetin ya suaranya. Menghindari garis seraku. Lihat lampu kulkas mati. Pernah aku? Nyimbang coklat lampu. Iya bener. Pernah. Entah kalau lampu ini pedot apa gitu kan. Tapi rasa gak sudah gue masih gak bisa kecil disuruh ngikutin kalimat syahadat yang katanya itu jimat bisa biar bisa menanggal dut. Itu bukan dari kebesar ya? Dari Corbusier? Semua. Soalnya kebesar aja gak lupa pedes weh. Masa?
banting-banting gitu. Remot kabe. Kan kita tak itu. Tak video call ini semuanya remek loh. Mas Jess terus asal aku sendiri sih kalau remek sih punya aja mas sampai kayak begini semua. Remek. Bisa tak aku sama Jess remek yang lain? Ora gemuk kok, mek cuma jajan tok. Mek cuma jajan tok. Melon dia di bawah. Hah? Kamu mau pin ini? Bubur. Enggak. Kamu mau pin ini? Enggak ada kasih lain ya. Kenapa ini? Ini kotor enggak? Enggak semuanya. Kira kamu minta, jadi aku bawa lumayan deh. Tante, itu ibunya yang masak katanya. Yang masak apa itu loh? Kamu masak ayam apa itu? Kok kelihatannya menarik punyamu? Punyaku habis, aku lupa nggak beli. Rasanya apa bi? Belum ada cobain kan? Itu punya aku cemplang rasanya. Cobain. Jadinya aku kayak aneh pian malah. Soalnya nggak pakai kunyit dan jadinya rasanya kayak aneh. Apa sih? Cemplang tak rasain? Tahu cemplang gak sih kamu? Tahu. Mas, enggak pakai hati apa ya? Sebaiknya? Durian kamu sih, punya aku cemplang. Kamu ada pedas bersih kan aku sama sekali tidak. Kurang bumbu ini ya, Cek. Enggak lah. Karena cuma tahu kok ada kayak ada yang kurang gitu. Enggak sedap gitu loh, Teh. Apa ya? Kalau bikin sedap mah bumbunya komplit, Dok. Bumbunya cuma kering-kering aja ya, gimana mau sedap. Tapi agak mungkin di dalam masih enak kok. Cuma Eka kan pengen niruin kayak dirimu ya? Gak bisa. Mungkin beda tangan beda kan. Kan biasanya orang tua kamu sih namanya. Oh, karena aja gak bisa dimasak juga kali ya? Enggak lah, gak harus bisa. Belajar mas. Bikin rasanya harus pintar lah. Masih enak. Asin, gurih. Apa ini itu tuh bubur? Ot. Ya Allah. Dan gak setiap hari nasi. Kamu mau kita pulang ya? Sampai. Cek-ceknya ayam. Ini juga ayam loh. Makan pun tahu nih. Tahunya dikit. Tuh lupa kalau kunyitku habis, cuma kan di bibir. Oh iya, itu kan udah tak sayang sama kami, ayam. Lupa aku. Ya. Yeah. Ya, mata nenek tak sedangkan kompor aja lah. Susu yang buat nenekmu itu diantar ke sini. Pusat lah, buat botol 8 ya, nak. Minta kata gua aja. Tuh. Oh,
Ini enggak cocok. Enak, Nduk. Enak masakannya. Orang amis kok. Aku kan enggak amis, enak masakanku. Enggak, aku tuh masih punya daun salam, lupa ya. Tadi makan enak tak kasih daun salam. Sama aja. Makan kok rasanya kok cemerlang gitu. Kayak aneh. Aja biasanya kan yang ada itu kan pakai itu terus ya, ini kayak pakainya lagi ngeblank kan. Aku lupa. Sama kok cemplang ya, tak pikir, tak pikir. Kayak kayak enggak ada apa sih kan kalau itu enggak ada manis-manisnya gitu loh teh. Masa enggak pakai hati aku. Orang juga kan gitu kan masa enggak pakai hati itu rasanya aneh. Emang itu mau dibuang air? Enggak. Cuma takutnya aku enggak habis. Kenapa enggak dibuka? Apaan gua? Aku tuh kalau masak kurang sedap tuh gak puas sendiri soalnya. Tapi ya sambil dia bisa nampinya yang gak makan om. Sungguh-sungguh gitu ya. Tempatnya harus agak sungguh-sungguh, makin parah. Masak? Gimana ya, tetap kencang manis ya dia. Belum tahu, cuma aku mungkin bisa jadi dia kan kencang manis. Masa dari dulu sampai sekarang masih makin itu dokter pada jalan terus. Udah dipanggil dokter ke situ. Tahu lah kalau soal itu kan masih kecil. Cuman tadi masakin ini juga kan sama dia waktunya masak ayam kan. Ih, jepret sih. Enggak lah jamu, katanya dia enggak itu. Ini kan ini kayak bubur. Makanya kayak, tadi tuh udah ini tuh udah hari gitu loh teh. Ini emang udah dimasak sih kalau ceker sebelumnya. Apa yang berapa hari? Saya belum. Bukan apa ceker. Kenapa kan, sampai berapa hari nggak mau makan? Bukan berapa hari kan udah dimasak. Aja taruh freezer terus kan aja dinginin gitu apa? Ya vitamin D hilang nggak usah aneh kok. Cuma saya langsung dimakan. Kalau misalnya coba bikin ceker, bikin seblak loh teh. Jadi kan saya gitu, kayak udahlah satu aja. Iya, kalau bisa cuma mau makanan. Kepala aku kulit gak begitu suka, maaf ya. Kulit ini harus diiring-iring dong, maksudnya dipindah posisi terus nanti tidur aku kayak ini kok mungkin kecil manis ya. Badannya aja makin kurus. Masa? Nggak pulang-pulang. Kasih ini aku mati, kok cuma mati, nggak sesuai hati.
Sesak nafas. Iya. Dah apa? Oh, kenapa enggak beli alat ya? Enggak ini dah. Kadang-kadang doang tu. Oh. Nggak bisa jadi harapan. Enggak lah. Luas anak itu, tahu luas gak sih? Anak itu enggak cician kok. Sayang seperti itu. Alhamdulillahnya menurut kita. Sekarang terus dapat jodoh. Dijodohin kan? Ini tuh si ceweknya tuh baik. Enggak pacaran. Hijrah hilang dia tuh. Tapi kan dia tahu agama, dia tahu agama tahu loh, takut. Jodohin dia nya mau orang kenal juga sih waktu pas ibu bapaknya masih ada juga nggak baik itu kan jualan es kan sebatu bukan mana los-losan deh. Los-losan. Ini juga siapa lah kalau. Pokoknya yang enak menurut saya. Nah, bapak mau kencing manis dia itu enggak los-losan, tapi puasannya kendel. Makanya kan kalau kencing manis itu kan biasanya kan apa nyalanya pendek atau apa atau kalau tengah makan. Jadi bapakku bertahan 7 tahun. Bertahan 7 tahun karena terakhir dia itu minta makan daging tapi dia udah siap
siap kalau kuda mengadakan tawaf ibadah ya. Iya, seminggu nih kan. Nah, sampai 1 kilo ya, kan kepala makan setiap hari seminggu. Sangat itu tuh tirakat terus makannya cuma nasi jagung apa terus puasa gitu deh, puasa nengkang terus. Tapi ninggal ya, katanya itu tuh paling ganggu nih dari bapak. Seles langsung nganu loh, maksudnya terus tidur langsung nggak sesakit. Orang kan ada yang sakit lah, itu juga orang tidur les. Ya alhamdulillah. Karena kayak gitu. Memang pas tinggal di bapakku, aku yang tidur kan. Ibuku kan disuruh terangkat emas, aku gak mau. Maksudnya dari tinggi makanya jangan yang enak-enak terus gitu. Dia tuh gak nyuruh cucu ini, beliin itu re. Tiba-tiba di depannya itu udah ada semua sajen. Dimakan semua. Katanya itu mati biar mati, kalau mati langsung mati gak masalah ya. Kalau begitu, kan kasihan dirinya juga gak kasihan sakit. Masuk rumah sakit gue itu berapa kali loh dari dulu. Dari katanya operasi tumor, ternyata gak ada tumor ya, dibuat orang. Santai atau apalah. Di operasi tumor gak ada tumor ya deh. Di ronsen tuh ada tumor waktu dibuka, udah tuh gak ada apa-apanya. Udah habis banyak dulu. Aku masih SD itu sekitaran berapa juta gitu habis. Percaya aku, saya dulu mau ada BPJS gitu kan. Dulu aku masih SD itu ibu kan punya kios ya, kios 2 gitu kan, dijual. Bapak kan walaupun itu tanggung jawab kan katanya. Terus jual lah ya, penting. Tapi buku darah tinggian sih, makan iblis nesungan. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Untuk dimarahi aku ya, dabrek. Bapak awan gak tau musuh. Masih tenang jiwa nih. Paling buku juga enak banget. Itu rasanya apa? Itu ubi manis. Cuma karena kenyang kan kata Anja. Tapi tadi aku tuh sangat lapar, tak kasih sini semua ya. Ya ternyata enggak sanggup aku. Coba es satu, enak loh. Aku enggak suka ya. Kayak menikmati ini aja. Ini kita buat emang nih, kamu gak tau apa? Gak kan? Ini tuh kita taruh situ. Terus kalau satu pedes ya. Masa terakhir-terakhir yang malah pedes? Tadi-tadi gak pedes.
suka masalah itu semua sih, Cak. Dinda sekarang jam berapa ya Dinda itu? Tadi tuh cuman di Raka itu dulu kan? Tukang ayam biasa. Enggak di situ dulu. Mbak, aja sengaja ngambil apa? Apa? Mie yang kemarin tuh teh. Mie keluar yang kemarin. Ya aja makan. Bawa di sana. Ya, ya. Sudah. Makasih ya, Cici. Eh tapi ini gede kok deh. Gede ini, enggak ada dulu kan kecil banget. Sepalamu ini. Enggak dulu kan masih gini man. Sayurnya gede yang di Indo kok. Ya. Tapi enak di sini. Enggak di Indo juga ada yang enak. Melon madu teh. Manis legit gitu. Mungkin karena aku tulis. Iya lah, orang lain pada pilih gitu sih. Aku temannya gratisan loh. Dalam panen. Panen, Pak? Iya, pencahayaan makin bermakna. Ya, sawah-sawah deket gue itu kan ditanami semangka kalau musim panas. Enggak. Udah aja duduk di situ makan semangka. Oh, enggak sampai sehabis satu lah. Sehabis paruh aja pernah dekenyan banget kok, kan? Ada memang enggak tahu rujak enggak beli. Jadi beli aja gitu. Jeruk, oh ya enggak bawa jeruk yang tadi lupa. Ini kamu buang ntar gue. Iya. Ya kenapa? Emang kamu enggak butuh makan lagi? Mak. Enggak apa-apa. Bukan apa. Aku tuh makan lagi. Enggak. Ntar malam nggak makan lagi. Oh, kamu pakai ini. Makannya dari dirimu kemarin. Apa kemarin? Ayamnya waktu itu masih ada. Bisa itu orang. Ini yang biasanya makan dengan ayamnya langsung kalau udah dipanggil loh. Enggak. Enggak, enggak. Hah? Besok makan yang kemarin tadi aja. Ayam loh. Apa yang kemarin itu? Nah ini ayam itu ayam, sama ayam. Oh, semuanya ayam ya. Besok masak apa enak Indah?
nasi goreng dagingnya. Mau ada menu lain? Tapi ya coba Liana gak apa-apa lah. Liana apa Liana? Masa lu enak? Beri infan ya. Gak punya. Oh iya tadi gue pake terasi ya. Gak ada menu, lupa lu kalau ada terasi juga. Itu masih penasaran lah. Apa? Kampung terasi. Kampung terasi? Aja mikirnya gak enak. Ya sudah tak. Tunggu panggung. Nasinya sebiasa gitu aja ya kangkung terus lauknya apa? Ikan goreng lah ya ambil ikan lah ya mau telur lo gak apa-apa sih sama ayam ya mau telur-telur sel aku lagi belum tuh nyaman telur tau kenapa ikan aja lah makan ikan salmon aja enak di sini bener paling cerdas seperti itu pernah lagi coba mau kerja di sini makasih ya bos ini kan sebenernya presto ini tuh gak bisa ya gak ada ini ya itu waktu lihat tuh caranya pinter sih dipakai dulu tuang-tuangnya dibuang ini lebih gendut lagi ya dicari ya mungkin aku belum pernah coba ya presto yang bener deh enak kayak gendut-gendut gitu loh mungkin kelihatannya enak ya tinggal makan-makan mulu ya. Dokter sih bosan. Orang bakal tunggu sampai aus ini hilang baru pulang aku. Direbus masukin ke kulkas lagi atau sekalian dikecapin gitu loh kayak orang di demi ayam itu kan itu kan gak ada pertanyaan buat ini teh tadinya yang buat tebak doang tapi karena puasa ya jangan makan sebab dulu malah lemes awakmu ya perut aja konek juga ntar soalnya tadi itu karena nggak puasa itu kan waktu sama teteh tuh sama kaya kaya bikin seblak tapi kenyang kami makan itu terus malamnya itu makan ayam lagi punya kaya ayam terus tapi emang alhamdulillah syukur ketika makan ayam maksudnya ya jam 12 kan setengah 12 kan mau ngasih susunan ayah itu makan ayam di gelap-gelap pas di jendela aku sampai jerit aku tak kira sok bocah aku sampai ini lepam ini gelap-gelap itu kan gak nyalain memang kalau di depan situ kan gelap-gelap di situ aku jalan kaki jadi waket aku ngomor nyumbul makan ayam di pojokan sana di depan situ banyak kan ayah di depan situ ya kayak itu dia sambil liatin jendela gitu ya kan nampak pintu dari sini jalan aku kaget ada orang ngejejer situ peteng-peteng nah pas aja aku masuk kamar aku mau makan ayam di situ tinggal berapa tahun ya dari Indonesia?
Ditanyain juga gak mau ngaku, ngurung piro ngaku mbokku. Kalau bapak aku lali kok aku. Mbok kandung ini ya, mbok kandung yang gak tau siapa arah gak ngerti berapa umurnya juga. Aku tuh hidup sendiri, jadi itu gak tau. Terus bagi mereka juga gak penting umur itu. Jadi itu gitu ya? Gak peduli, iya. Bentar aku udah bisa mangan nih loh bos ngomong desa lu seorang mikir kayak zaman saya ini kan orang di pusat ngotot setengah mati yo ya sore makan dulu nenek saja dulu tuh nggak pernah pakai listrik iya nanti lah tuh sih stongkren gak bapak dulu kalau stongkren nggak sih ya di pompa aja enggak, lantai itu pakai lampu cuplik gitu loh oh, enggak apa-apa pakai lantai itu mas. Itu karena pakai itu, apa sih dikasih dari desa kan, waktu itu itu aja cuma pakai depannya doang udah itu diganti lagi kan ya, enggak enak pakai itu enggak enak semuanya kok orang cuma dulu semestinya tuh jauh dari gosip-gosip udah baik itu tani benar semestinya ya dunia ini saya malah mengkenen kok tadi kan tak kirimin TikTok itu kan yang lucu menah yang salah nutupin itu kan yang video sebelumnya kan dari pas udah kamu buka nah itu buka mana sebelumnya kirim lagi kan tak tahu nggak SMS monggo yang tolong dari aplikasi TikTok itu kan nggak asli juga. Nah itu kan tertutup semua, cuma ada kuat grafik gitu. Itu emang kelihatannya bukan orang Cina kok, kayak orang Thailand ya. Filipina seperti itu. Orang Indonesia kalau begitu mesti dibunuh. Masuk polisi lah. Iya. Orang Filipina enggak. Biasa-biasa saja. Nah ini kan jelas lakinya lagi juga ada yang jelas lagi. Bancawatin lo ya nah ini seksi sih lumayan nah lumayan seksi dia itu seksi apaan ini banyak kan ayo kalau kita sih hape-hape jadi semula ya tapi udah gitu jadi sampai di itu kan orang Indo dulu sampai minta maaf minta maaf enggak ya enggak kamu kamu belum kesini eh jangan berusin aku lagi masih pacaran sama waktu itu aku kan pada situ di share di Facebook nyanyi sampai begitu cowok cewek lah bareng akhirnya bareng lah bukan benar dan mereka dengan bangga gitu orang Indo di aplikasi Bigo juga banyak kan ya? Aku gak pernah lihat itu Ente juga gak pernah lihat sih memang karena kalau dari Facebook kan suka banyak gitu deh yang share gitu
hampir semua aplikasi pakai sabun. Itu kan beberapa film mereka memang dijual gitu kan, tapi itu dijual gratis gak dapat duit lagi. Dapat malah tak ada yang di film itu kan mereka dapat duit masalah jadi jual. Itu perbedaannya. Nah itu kan malu dapat nggak dapat duit. Bercacar maki tanda-tanda. Ada heran ya. Tapi ada yang orang otak yus boh bodoh amat ya ada. Kadang-kadangnya gitu deh, abis anak-anak sekarang misalnya Indo gitu kan, kayak hubungan intim kayak gitu, yang sampai di videoin gitu loh, gini, atau kayak di mana gitu loh, ya kadang kalau misalnya mau mesum aja gitu loh, nah jangan kalau bisa ya jangan sampai di videoin gitu, kan waktu itu ada yang tukang galang gitu tuh, tahu apa itu tukang galang, kenapa? Tukang galon, terus anaknya masih SMP ya, pernah di share juga kan di Facebook. Ya tuh ini apa teh, anaknya masih SMP yang hubungan intim untuk itu si anak ceweknya tuh anak RT apa anak siapa gitu loh. Terus ya hubungan intim gitu kan. Nah terus udah lama tuh putus kan, dia putus sekarang udah pacaran lagi sama yang lebih cantik. Cuman di video itu kan terus akhirnya dia ditangkap. Ya itu udah anak nggak ditarik mencang kecil dididik sih sampai mental dan susah. Walaupun bapak angkat orang nggak itu benar-benar, tapi dulu didik ini memang kencang tangannya. Udah sembahyang cari sisa sudah. Apalagi pakai cakar. Masku mana itu kayak pecut, sampai pecut sapi gitu. Tapi ya ada baik ya. Jadi aku tahu semua itu untuk kebaikan buat nyatanya. Emang anak kecil kan mau dikerasin sama mereka. Soalnya anakku nyatanya kecil aja. Terus turunan juga bisa jadi. Mangan sing enak ngopo ya nduk enake. Besok anu kangkunge ya. Sayure. Sedene wortel. Jenian ada ya? Enggak. Aku ada cabai hijau kok. Wah, kena lo di wajani. Wah, jos lah. Enak. Sama. Terus gak bisa turun ya. Mantuju ya, padahal ya mangan cuma sekali. Iya, mau ada. Nih, tapi kalau story tuh gini. Ampun. Story apa? Gini kan, ntar ada yang lihat gitu loh. Kalau di IG gak bisa. Bisa, ini di IG. Ini story, ini cerita. Maksudnya kalau
panjang lihat. Oh, tapi cuma 24 jam terus setelah itu enggak bisa enggak? Enggak. Ini story sama aja kayak di itulah. Kayak di WA, Facebook. Kunyitnya mata sudah tidak bisa hilang. Yang apa putih sih yang tapi nang kene aku bisa makan nang kene lho Medina. Itu yang satunya lagi. Jarang goyang. Jarang goyang. Aku udah beda itu. Kacang. Jangan beda sini aja. Aku nak makan nang mekar. Enggak teh, terus kadang-kadang dari jemurannya kemarin loh. Kan kalau ini kan udah dijemur. Apa nih tepungnya? Iya, aku baru tahu ada itu juga. Masuk kok kamu yang mau. Lah, yang mau dijemur.